Acara ini disponsori oleh Makan Sarimi yuk. Makan siang bareng Sarimi emang paling enak. Oke pemirsa, kita sudah sampai di ruang tunggu atau antri untuk nanti mendapatkan sop sayur 5 unsur utera. Oh, di sini. Karena kita lihat di dalam juga sudah ada beberapa kliennya yang mau beli juga. Oh, kita masuk dulu. Kulon nuwun, Pak. Kulon nuwun, Pak. Kulon nuwun. Dengan Pak siapa, Pak? Lho, Pak. Sing diraosi napa, Pak, jenengan, Pak? Lho, ning pake kasir. Oh, kasir. Oh, tak kontrak. Yang beli oh bukan. Oh, yang beli di sana. Oh, ya. Ini kalau misalkan kita datang ke sini berarti daftar di sini dulu atau gimana, Pak? Daftar sini. Oh, daftar sini dulu. Hari ini sudah banyak ya, Pak, ya, yang sudah ada di buku ya. Oh, sudah banyak. Lho, iki tulisane nganti rintip depan. Pak, nyatet iki, Pak. Nggih. Oh, berarti dengan pacare. Oh, yo. Oh, bali desa wae. Oke, jadi ini juga sudah banyak di daftar. Kemudian dan karena ini rutin ya, Pak, setiap hari jadwalnya berarti ada memang yang datang itu pasti ke sini setiap hari ya, Pak, ya. Sebentar, Pak, saya cek. Ini sudah ada gelas dan juga yang lain untuk peralatannya nanti. Iya. Ini iki ya. Kalau minum di sini langsung juga bisa ya, Pak, ya nanti. Ya? Oh. Ya. Seperti ada suara yang sering kita kenal ya tadi ya. Siapa ya kira-kira ya? Bisa. Oke. Bisa. Selamat siang, Ibu. Ibu siapa? Bu Mar. Loh, Bu Mar. Kayaknya udah ketemu ya tadi ya. Ning sing kracik mau. Kita sekarang sudah berada di dapurnya Mbak Mar. Betul. Wis dapure ngono kuwi. Maksudnya ndak maksudnya dapurnya Mbak Mar, Pak, untuk meracik lho. Oh, ini Bu Mar 2. Bu Mar 1. Selamat siang, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Sony. Oh, Pak Sony. Ya, kita ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Mar dan juga Pak Sony. Ya. Ini kok ada botol-botol ini sebenarnya ini untuk apa ini? Untuk beli di sini, Pak. Untuk beli di sini. Bapak beli sehari berapa kali biasanya, Pak? Saya untuk saya biasanya 2, orang tua 3. Oh, 5. Berarti dari rumah bawa botol sendiri atau ada menyediakan? Dari rumah bawa, kurang biasa beli di sini bisa. Oh, disediakan jadi di sini gitu. Oh ya ya. Tadi kata Bu Mar bahwa setiap hari itu memang pasien itu harus tidak boleh ada yang kosong, harus rutin seperti jadwalnya. Mungkin yang satu hari 2 botol, 3 botol tidak boleh kurang ya, Pak, ya. Berarti nanti untuk sayur 5 unsurnya yang itu tadi unsurnya okay. Tadi ditinggal ya. Jadi tinggal cairannya yang diminum gitu ya. Airnya. Karena setahu saya kan sayurnya kan biasanya ada isiannya itu okay, boleh apa, ikut dimakan gitu. Enggak ya kalau ini enggak ya. Oh, berarti sarinya dari sarinya. Oh, ya ya ya. Oke. Okay. Jadi kita tadi sudah melewati namanya registrasi pendaftaran dulu, ya. Kemudian keluhannya apa? Mungkin setiap orang keluhannya beda-beda nanti juga jumlahnya beda, Ibu ya. Beda-beda. Minumnya harus dari keluhannya. Oh. Asam urat, okay. Asam lambung. Jantung itu 2 botol. 2 botol satu hari. 1 hari hitungan 2 jam. 2 jam harus habis. 2 jam 2 botol harus habis. Harus habis. Enggak boleh lat-latan, harus rutin. Harus rutin. Dan di sana kita lihat juga ada Bapak Jaibu yang sedang duduk-duduk santai melihat kita sedang syuting Tira ini kira-kira ya. Nah, nanti kita tanya dulu Tira ke sana. Selamat pagi Bu, Bapak semuanya. Kita akan kenalan satu persatu dengan Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Heni. Kemudian yang kedua dengan Ibu Endang. Ibu Endang. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Giarto. Pak Sino. Wah, ini dari Solo semua atau ada yang dari luar Solo kira-kira? Ibu ini dari Sragen. Sragen. Mama Dede dari Karanganyar, Bapak? Karanganyar. Pak Sino? Boyolali. Oh, Pak Sino Boyolali. Oh, Pak Sino Samudra. Masih jabat bupati. Oke, kemudian kita lihat dulu. Kenapa Ibu mengkonsumsi sop sayur 5 unsur di tempat ini, Bu? Apa mungkin yang dikeluhkan apa dulu awalnya? Asam lambung. Oke. Okay. Sehari 2 botol. Kemudian sudah berapa lama di sini? Kayaknya ngobrolnya nggak enak, saya tak pindahin ya. Oh, pindah. Oke. Okay. Ya, sehari berarti 2 botol. Sudah berapa lama? Sebulan. Apa yang dirasakan mungkin setelah mengkonsumsi sop sayur 5 unsur? Sudah kembung. Jarang kambuh sekarang mahnya Tera, tapi oh, mungkin kalau suami masih manggil mah gitu sih. Masih ya, ya mah. Kewajiban. Kalau asam lambung itu kalau dibiarkan juga memang berbahaya ya. Memang berbahaya. Sampai ke jantung. Bener banget. Tapi dengan adanya apa sop sayur 5 unsur ini sudah ada solusinya. Sekarang masih berlanjut terus untuk mengkonsumsinya? Masih. Yang kedua Tera. Ya Ibu dari Karanganyar. Datang ke sini. Keluhannya apa? Apa? Awalnya.
awalnya ya benar saya tidak enak, terus memang saya ada kebetulan di tempat. Oke, kemudian ada teman yang ngasih tahu, terus katanya udah banyak yang berhasil, tolong coba. Oke. Udah berapa? Banyak perubahan. Sebulan lebih. Sejak ini kita saya coba di sana. Langsung. Kebetulan nggak jauh dari rumah. Tidak pernah absen berarti ya. Wah, oke ya. Absennya bagus nih Bu. Absennya bagus, nanti enggak remedi lah nilainya. Ya 3 besar lah nanti ya. Mungkin Tera ya. Sekolah. Lanjutnya Tera yang di samping. Pak Gerto. Iya. Njenengan madhab pundi, Pak? Ya Pak Bis. Pak Bis. Kita main di rumah. Iya. Pak Gerto lagi ngarannya ini dulu datang sini. Peluangnya apa, Pak? Omikron, pusing sebelah itu, yang begini, yang terbawa. Tidak, sebelah kanan, sebelah kiri, Tera. Oke. Okay. Terus berapa bulan Pak sudah konsumsi sop saya 5 unsur? Kalau saya baru 3 mingguan. Pak. 3 mingguan. Ada perubahan mungkin Pak? Ada Mas Profesor, ini udah ada perubahan. Oh, sekarang tambah lebih ganteng ya Pak jenengan ya. Nah, aku temu pisane orang ini lho, Jeren. Ini tenan. Biayai. Wadi gak dipethuki. Oke. Ada perubahan, migrainnya udah berkurang, Pak. Oh, iya. Berapa disuruh konsumsi berapa hari? Berapa botol Pak? Sehari 2 botol. Sehari 2 botol. Oke. Stamina? Stamina 1 hari 1 botol. Nek pas ngunjuk rasane sop sayur nggih kaya jangan bening napa-napa kira-kira. Ya maklum. Oh, rasanya seger nggih. Maklum. Rasane ya seger Tera. Nggih, kalau Pak Seno ini dari Boyolali, ini apa ini Pak mungkin keluhannya? Napa mirip sop sayur itu? Oh, punya darah tinggi. Jadi kalau pas lagi tinggi sini suara kenceng. Kenceng banget ya Tera. Oke, pemirsa tadi sudah ada 4 testimoni yang mengatakan bahwa ada solusinya ketika Anda punya penyakit apapun dengan sop sayur 5 unsur nanti Anda bisa mendapatkannya. Jadi Anda yang mungkin punya riwayat keluhan apapun juga nanti bisa hadir yaitu di sop sayur 5 unsur di kawasan Fajar Indah Jalan Raya Baturan nomor 17 Baturan Colomadu atau di teleponnya 0271736602 di WA-nya 0821143601. Nah, kalau mau tanya-tanya bisa telepon dulu lah. Bisa telepon dulu keluhannya apa seperti itu nanti langsung mendapatkan solusi di sini. Ya. Jadi ada yang tadi satu hari itu dua, ada yang tiga, ada yang empat tergantung keluhannya. Betul. Harapannya ke depan sendiri Pak untuk sop sayur 5 unsur itu seperti apa Pak Seno? Kalau misalnya sih harus ada kan ini solusi yang alami. Oke. Sebenarnya kalau saya minum obat-obatan, kimia ya Pak ya. Ya, kimia tentu berefek samping. Nah, ini dengan ini kan sudah terbukti saja mengalami dan mengalami gitu. Semua dari barbar, ya, saya tahu semua dari barbar, makanya saya percaya. Oke, dan nanti kita juga ingin coba Tera. Seperti apa ketika minum, nanti kita soal seperti apa ya. Kamu keluhannya apa? Ya seperti Pak Sino ini. Oh, darah tinggi, kenceng. Oh, kalau saya sama ibu itu asam lambung aja. Kenceng. Jadi lo saya asam lambung Tera. Jadi aku nampo-nampo sing pedes-pedes nunggu aku ra iso. Omongane omongane bojoku. Ya aku ra iso aku nunggu ya. Kiater lho, Pak. Kiater sudah senyum-senyum ini. Enggak mau sembuh ini. Ya, ya Mirsa kita nanti akan coba seperti apa. Aku terus selama acara mantra. Gak kacau. Nah, kita sudah siap untuk meminum sop sayur 5 unsur. Ini ya. Mbak, ini kan hangat. Misalkan kita bawa pulang tuh penyimpanannya seperti apa sebenarnya? Penyimpanannya mudah banget. Okay. Kalau bawa panas-panas sampai rumah kan tunggu hangat ya. Oh, tunggu hangat. Jangan tunggu dingin. Okay. Kalau sudah hangat bisa masuk kulkas, bawa freezer itu tahan satu hari. Oh, satu hari. Oke. Kalau sokis, pendingin kopi kalau itu tahan 2 minggu. Oh, jadi untuk pendingin air minum nanti bisa 2 minggu. Iya. Yang itu besar itu ya. Kayak Jakarta, Bandung ambilnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi pakai sokis di rumah. Bisa. Coba kita aromanya deh. Aromanya kacang hijau. Oh, kok benda? Iya. Sayur ya. Sayur. Sayur deh. Yang kare mau gudeg kan ya Pak? Ini ricau ya kan? Coba kita nikmati bersama-sama Tera ya. Ini langsung diminum ya Pak? Oh iya. Tos dulu nih. Pak kalau satu gelas diminum langsung sini, boleh tanya harganya berapa? Tanya harganya murah kok 10 ribu.
10.000 satu gelas. Kalau satu botol? Satu botol 20. 20.000. Oke. Kemudian juga pasien nanti banyak yang minum sini langsung atau juga langsung bawa pulang? Pulang. Kebanyakan pun juga pulang. Soalnya kan ada. Oke. Kita minum sama-sama ya. Tambah kita minum dulu ya. Wah, gimana rasanya? Wah, kayak mantep langsungan. Lagi. Ini pas kita minum soft serve mountain, hujan. Wah, ini pertanda seger nih, Pak. Betul. Kok cepat betul, Lek? Wah, iya, iya. Ayo, Tir. Sip. Ayo lah, gue ngopo. Lah, 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 cimit-cimit. Ayo. 2 hours later. Ya, ayo, kita ambil dulu.